Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, mujur jua horas. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungannya, serta dimurahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, amin. Nah teman-teman semua, di sore hari ini kita mau aktivitas, mau membuat kegiatan anak-anak sekolah ya teman-teman semua, yaitu Dek Piona. Dek Piona dipinta sama gurunya membuatkan baju seperti princess kayak gitu ya, baju kayak putri begitu dari plastik, terbuat dari bahan plastik ya teman-teman semua. Ini kita akan ambil bahannya dari pelepah sawit ya, untuk membuat membentuk seperti baju princess itu ya. Karena kemarin kita dibilang sama Dek Piona disuruh dengan besi ataupun kawat, tapi kita tidak ada ya, jadi kita bikin aja dengan pelepah ya teman-teman semua. Oke ya, kita akan ambil dulu pelepahnya teman-teman semua. Kita mau lanjut jemur dulu ya, biar dia agak layu sedikit. Ini kita jemur dulu ya, agar dia agak layu ya teman-teman semua. Kita lanjut mau membolo kantong plastiknya. Nah ini dia ya teman-teman semua, kantong plastik yang sudah kita beli ya. Sebenarnya Dek Piona minta warna pink, tapi kita tadi mencarinya tidak ada jumpa warna pink ya, ada tadi jumpa sedikit, jadi kita ambil warna ini aja ya teman-teman. Kita seperti pakaian princess ini. Anak-anak sudah balik ya teman-teman semua, tadi dijemput sama Kak Lara. Awas kena giling itu. Nggak ada lain dek, nggak ada warna lain. Terus? Ya inilah warnanya. Kalau merah kan di bagian putih, dan merah putih. Nah, sepatu mana? Ini anak-anak sudah balik, biar mereka yang ngerjakan motong-motongnya. Kita lanjut mau bolo untuk membentuk apa namanya itu dek? Apa baju princess? Ya kan dek? Gelombangnya. Gelombang baju princess. Ini kita mau ambil pelepah sawit yang sudah kita jemur ya. Oh ya. Nah, kita dapat kopi ya teman-teman semua. Kita minum kopi dulu. Tapi orang ini yang pakai kain. Kasih ya. Ini kita bersihkan dulu kayak pelepah sawitnya ya, biar enak kita membentuknya. Nah, seperti itu dibuat ya. Ini Piona sama Lara yang membuatnya. Kita membolo rangkanya. Kita buat dulu lingkarnya seperti ini ya teman-teman semua. Ini dia lingkarannya, sudah kita buat seperti ini ya. Kita tinggal membuat rakitannya. Wow, estet. Udah banyak siap memang. Udah lumayan siap. Ya, teman-teman semua. Kita ini lanjut mau merakit membentuknya ya. Coba ini satu. Tinggalnya coba. Pegang dua min. Lepahnya yang dua, pegang dua. Dua pegang tempel ke pinggang ke depan. Dua lepas belakang. Begitu sampai ini tingginya. Begini. Begini kan? Itu nanti kan yang gantung ke bawah itu nanti yang ibu potong begini. Coba masukkan yang kecil tadi. Pegang dulu semua.
Bisa, coba kandas bikin ke tanah. Jumpa di pinggang, pas? Pas di pinggangnya? Nah, ya. Besarnya udah itu kira-kira. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini Kak Lara dia lagi masak ya, menteh. Mau bikin sambal tahu, Kak. Tempe. Sama tempe ya, menteh. Ini untuk leketannya. Ini Lara. Dia mau apa dia? Mau masak. Begini tadi kan? Nah, ini udah masak ayam manteh. Lanjut kita makan. Kita pasang langsung aja di sini. Ini tampaknya lebih murah. Cara kerjanya enggak repot. Yolah, woy, bantui. Kalau kayak gini kan, mana mau dia ngandel dia. Nah, sudah mulai terbentuk ya, manteh. Cantik ya, manteh. Udah malam ya. Belum juga selesai ini dia. Tinggal sedikit lagi. Ini dia. Aduh. Tapi membuatnya sudah. Gimana perasaan Kak Lara sama Dek Pio untuk mengerjakannya? Kira-kira udah mulai lelah. Mereka sudah mulai lelah ya. Yes, masih banyak lagi. Ini masih gotong royong nih. Harus selesai. Ini Piona membuat kupu-kupunya. Nah, ini sudah mau siap. Roknya baruan ini kan, Dek. Nah, tinggal pasang satu lagi. Roknya selesai. Nih, tinggal satu lagi ya. Hmm.
Jadi. Pegang teh. Itu dia ya teman-teman semua. Baru roknya jadi. Iya, enggak lah, kayak gitulah nanti dia jadinya itu. Ting, ting. Nah, itu hidup dia kan, dia enggak kaku kan. Cantik lah. Hehehe. Tinggal kita bikin dalamannya. Nama bajunya. Tuh bapak lagi di dalam bulu. Apa namanya, Pak? Masang baju. Masang bajunya. Cantik lah. Jangan digoyang-goyang dulu. Keren, mantap. Tinggal kita bikin ininya, bungkusnya. Itu tiangnya belum dibuka, belum apa. Bebas jalan kan? Ini pisahnya belum. Mana? Oh ya, itu pas aku. Nah, ini bapak tinggal membungkus ya mante, mewarna bajunya pakai plastik. Agar warnanya sama dia. Ya. Alhamdulillah ya teman-teman semua, ini dia hasil karya kita ya, sudah selesai. Bagaimana menurut teman-teman semuanya? Iya ya teman-teman semua, ini udah jam malam ya, karena Dek Piona sama Kak Lara sudah tidur, kita tinggal sendiri tadi menyiapkannya. Ini sangat bersyarat sekali ya teman-teman semua. Ini dia hasilnya. Baik ya teman-teman semua, ini sudah jauh malam ya teman-teman semua.